sebanyak 6,239 kilogram, lebih kurang 6,239 kilogram. Dada jenis metapetamin yang diperolehi di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada 21 Mei sekitar 3.40 petang. Dada tersebut boleh mencapai sekitar 3.5 juta di dalam pasaran. Berikutan dengan itu, seorang lelaki berumur 34 tahun berbangsa Cina, warga negara Malaysia, telah direman untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya yang membawa hukuman mati, dihukum mandatory gantung sampai mati jika disabit kesalahannya.